Khairul Onggon. Hai, assalamualaikum guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ulang banyak kali ya. Kita apa? Ini adalah blog ringkas selamat pagi. Hari ini 25 hari bulan. Cuti hari Sabtu. Dan juga merupakan kebetulan hari ini adalah hari Christmas. So kepada kawan-kawan yang beragama Kristian, selamat menyambut hari Natal. Hari ini, pagi ni aku cuma nak kongsikan vlog ringkas. Sebab hari ini kita nak pergi dapatkan breakfast. Apakah menu kita pagi ni? Jom kita jalan. Ada lagi Western Union. Western Union mungkin lambat sikit lah kot. Try guna Maybank lah. Update guna Maybank. Tukar payment method jadi Maybank ke ataupun apa-apa bank lagi cepat lah kot. Western Union of course lah sebab cuti umum kan. Cuti Christmas ni. Lambat sikit kot. Mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Nasib kerabu moksu pakok. Ha ni dia tempat dia kita nak pergi ni. Okey, kita dah pergi. Oh ni ayam. Kambing ada. Ayam ada. Ini ada. Kita pergi sana. Nak balak. Kamera. Kerja saya ingat apa? Bagi YouTube. Ambil rakyat no? Okay, lah. Rakyat lah. Dia kita kembang kan? Ah, kita promo. Share. Okay. Nanti belanja nanti ambil tau. Oh, terima kasih lah. Hari ini nanti belanja nanti apa rakyat ni? Oh, saya ada kuih akok. Kuih. Oh, ni ayam dia. Ikan segi pada. Ayam fresh lagi panas-panas. Okey, terima kasih banyak eh. Okey. Assalamualaikum. Ada guys. Dapat akok free. Okey guys, kita dah sampai rumah. Kejap lagi kita akan makan nasi lemak yang sedap tu dan kita akan share lah macam mana rasa dia. Dah lah sedap, dah share rasa pula kan. Sebab dah lama tak makan actually. Itu yang nak share sekali lagi tu. Okay guys, kita jumpa lagi sekejap lagi. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Kita jumpa lagi sebentar lagi. Lagi-lagi. Terakhir makan eh, terbuka. Wow. Tu dia. Kamera. Tu dia amat jatuh. Full lemak. Lemak ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ayam apa ni? Ayam bakar. Ayam bakar. Sedap. Nasi dia pun banyak. Nasi banyak betul lah. Tu. Kalau macam ni RM8 sekali dengan ayam, sambal, telur. Eh, berbaloi ni. Bagi isi dia pun lembut. Lemak eh. Ayam bakar dia. Memang sedap guys. Dia punya sambal dia. Macam mana sekarang? Sambal dia memang awesome, sedap. Dia macam pedas yang tak apa-apa pedas. Dan mild. Macam mana nak cakap? Ha, pedas yang pertengahan. Tak pedas sangat, tak pedas. Tak rasa tak pedas. Macam mana nak cakap? Tapi senang cerita memang sedap lah. Takkan beratur panjang kan nak beli nasi ni. Nasi kerabu, nasi lemak, macam-macam lah. Makanan Kelantan semua memang terbaik lah sana. Staff dia pun, daripada dulu saya pergi sampai sekarang, staff dia layanan memang terbaik. Tak sombong.
jenis yang orang kata mesra alam. Baik. Itulah saja untuk vlog kali ini guys. Kita jumpa lagi. Sehingga kita ada rezeki untuk bertemu lagi untuk vlog-vlog yang akan datang insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.